Assalamualaikum, saya Ril. Selamat kembali ke channel Michael Jenny. Okay, seperti biasa, bagi korang yang first time tengok channel Michael Jenny, jangan lupa subscribe channel Michael Jenny. Okay, bagi yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak terima kasih kerana sentiasa support kami dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay? Okay, video kali ni, saya nak buat satu tent tour. Tent tour setup kemah kita orang yang terbaru ni lah. So kalau korang belum tengok, sebelum ni saya ada buat satu video unboxing dan juga sedikit review ringkas lah mengenai kemah Coleman HP Instant Up Dark Room ni. So korang boleh tengok dulu kat video kat atas ni ataupun dekat link kat dalam description lah. So kali ni, sekarang saya dah set up lebih kurang untuk macam mana kalau kita orang camping nanti. Memandangkan sekarang masih lagi belum camping, tapi kita orang nak try dulu pasang dan juga set up macam mana kalau kita orang camping nanti. So saya dah set up lah lebih kurang macam mana yang kita orang akan guna nanti. So sekarang kita just try pasang depan rumah je lah. So ni adalah kawasan rumah kita orang. So sekarang jom kita tengok, kita tent tour, kita walk around. Okay, first kita akan walk around bahagian luaran dululah. Okay, jom kita tengok. Okay, sekarang ni adalah bahagian luaran kemah ni. So kita tengok kemah dulu. Okay, so kemah ni adalah brand daripada Coleman, dia model Lighter Instant Up North Star. Ini adalah size untuk 8%. Tapi kalau nak selesa untuk 4 ke 5 orang tu selesa lah, 6 orang pun ok lah. So kalau 8% ni dia agak tight lah. Okay, so kalau nak selesa untuk 4 orang ke 5 orang lah. So tent ni dia ada dark room. So nanti saya akan cerita lebih detail lah apa benda dark room ni. Okay. Okay, ini adalah gambaran kemah ni lah. So dia ada dua pintu dekat depan. Lepas tu dia ada satu pintu kat tepi ni. Dan ada lagi satu pintu dekat sebelah sana. Okay, kita akan pusing tengok. So kemah ni dia memang jenis full fly sheet lah. So walaupun pintu ni kita boleh buka dia punya pintu besar ni jadi awning lah. So yang depan pun sama. So nanti kita tengok lebih detail. Okay, ni bahagian belakang. Belakang dia tak ada pintu, dia cuma ada dua tingkap. Okay, so basically kemah ni dia ada dua bilik lah. Okay, dia tengah-tengah tu nanti dia ada dia punya apa tu, dia punya dinding lah. Okay, nanti kita tengok lebih detail. So dia ada dua tingkap untuk setiap bilik. Lepas tu bawah ni pun dia ada ruang angin lah kat bawah. So nanti kita tengok kat dalam lah. So yang dia punya tingkap ni, so kita boleh buat macam ni ataupun kita boleh lipat habis, kita boleh gulung dan kita ikat kat atas ni lah. Okay, so kalau kita nak dia buka besar lagi, so kita boleh adjust tali dia ni dan kita tarik lebih jauh. So dia akan ruang untuk angin masuk tu dia lebih besar lah. Tapi bila kita buka besar dan kita gulung, dia punya privacy tu dah jadi kurang lah. So kalau korang nak privacy, so boleh buat macam ni. So ni sama juga. Okay, ni pintu lagi satu. So boleh pasang awning lah. Boleh buat awning macam ni juga. Ni pun sama juga. Dia praktikal lah. Bila malam kita boleh tutup, kita boleh zip. Okay, kita boleh zip. So kita boleh tutup habis bila malam. Ataupun kalau korang nak buka pun boleh. Terpulang lah. So sama ada lagi satu, boleh juga nak tarik ke bawah terus, maksudnya tak payah guna pole. Kita tarik, dia akan dia masih tutup macam separuh lah. So dia masih lagi ada space untuk angin lalu. Okay, so tent ni dia sebenarnya dia dua bahagian lah. Satu bahagian inner, ni inner tent. So inner tent ni dia jenis instant up. So dia kalau perasan ni dia dah ada frame dia siap-siap. Frame ni dia macam payung lah lebih kurang. So kita just buka dan lock dia punya kaki. Yang kita naikkan dia punya kaki ni. Lepas tu dia terus siap lah. Dan kita pasang dia punya fly ni pula, outer layer ni. So pada saya memang senang dan cepat lah. Bila kita dah biasa tu, dia akan jadi lebih cepat lah. Okay, macam pole untuk awning ni semua dia dah bagi siap-siap sekali dalam package dengan kemah ni lah. So total ada 7 lah. So kat sini 2, kat sana tu ada 2, depan ni ada 3. So lagi satu,
Yang bestnya dia sebagi sekali alas kaki ni. So dia ada tiga lah, dua yang pendek ni. Lepas tu ada satu yang panjang untuk letak kat depan ni. Okay, so apa tu dark room? Dark room ni bermaksud kemah ni akan gelap lah bila kita tutup habis. Sebabnya dekat dia punya layer ni, dia punya fly sheet outer layer ni, dia ada coating warna hitam. Okay, so dia memang gelap. So even macam ni pun dia dah gelap lah, walaupun sekarang dah pukul dekat pukul 11, hampir dah tengah hari, dalam tu masih lagi gelap. So bila kita tutup habis ni, dia akan jadi lebih gelap lah kat dalam. So dia boleh cut cahaya tu lebih kurang 95% lah. So kalau korang perlu tidur waktu siang dan yang lebih selesa, so korang boleh tutup lah. Okay. So dari segi material outer layer ni, ni jenis ripstop. Lepas tu dia punya waterproof dia PU 3000 mm. So sangat tinggi lah dia punya PU index dia tu. So kemah ni pun dia ada weather tag. So sekarang walaupun angin kuat, so dia masih lagi stable lah. So in case kalau korang camping dekat tepi pantai yang angin lagi kuat, so maybe boleh tarik semua tali ni, so untuk jadikan dia lebih kukuh lah. Okay, so memandangkan dekat depan ni dia ada satu awning ni besar. Actually ni pintu depan ni kita boleh naikkan, so guna pole yang dia bagi ni. So dia dah jadi satu awning yang besar kat sini, dan kita boleh buat common space kat sini. So tak perlu pasang fly sheet lain. Ruang macam ni pun pada saya dah cukup lah untuk kita orang satu family. Dua dewasa, dua kanak-kanak. So memang dah memadai lah. Macam ni kita orang set tempat masak kat sini. So yang ni kita orang guna Quechua punya kitchen cabinet ni. So dapur masak semua kat sini. Ni ada satu cooler bag untuk letak bahan-bahan mentah. So kat sini kita orang simpan kita orang punya perkakasan dan juga bahan makanan yang kering lah kat dalam ni. So benda ni pun dia adjustable lah. So kalau cuaca okey, kita boleh tolak ke depan sikit. Kita boleh masak dekat inilah. Masih lagi dekat dengan area kemah, tapi dia taklah di bawah awning ni. Okay, so bila hujan kita orang akan tarikkan ke dalam lah. Okay, untuk ruangan makan, kita orang guna ni wagon ni. Wagon ni selain daripada kita orang guna untuk angkat barang, so wagon ni juga kita guna sebagai meja lah. Okay, lepas tu saya dah buat satu review mengenai wagon ni. Korang boleh tengok video dia dekat link kat atas ataupun dekat ruangan description. Okay, lepas tu kita orang order ni satu table untuk wagon ni. Ni pun saya ada buat satu video, jadi korang boleh tengok lah dekat description. So bila dah macam ni, wagon ni dah jadi sebagai meja lah, dan juga sebagai storage. So barang-barang yang kita tak guna semua kita letak kat dalam. So benda ni jadi lebih praktikal lah. Okay, so meja ni kita orang boleh alih-alihkan lah, in case kat sini panas. So kita orang boleh jadikan tempat makan dekat awning yang redup kat sini lah. Okay, so kita orang boleh tarik, so kita orang akan makan kat sini. Okay, awning ni bila waktu malam, kita orang akan turunkan lah. So barang-barang ni, meja dan dapur ni, kita orang akan rapatkan ke kemah. Biasanya kalau malam memang kita orang akan turunkan lah, kita orang akan rendahkan in case lah tiba-tiba hujan. So air dia akan mengalir ke ni lah, mengalir ke depan. So kita akan rendahkan, so dia akan buat satu aliran air lah kat sini. Okay, so yang ni pun sama, bila malam memang kita akan turunkan lah. Kita akan cabut pole ni, so kita akan tarik terus ke bawah. Rasanya bahagian luar semua dah settle. Sekarang kita tengok bahagian dalam pula. So kemah ni macam saya cakap tadi, dia ada 4 pintu lah. So setiap bilik dia ada 2 pintu. Satu pintu yang depan ni, dan juga satu, dia ada setiap bilik dia ada pintu kat tepi lah, kat situ. Okay, so setiap bilik dia ada 2 pintu. Okay, lagi satu kemah ni yang bestnya pada saya, dia practical lah. In term of macam mana kalau kita nak set up, depends pada campsite lah. Kalau campsite tu dia space dia melebar, kita boleh set up macam ni lah. So kalau space dia tu agak kecil, dia memanjang, yang perlukan kita set up
memanjang, so kita boleh view yang kita nak tu dia menghadap ke arah sana lah. So kalau view dia melebar, so kita boleh set up dia menghadap ke pintu besar lah. Okay, so dia practical. So terpulang kat kita lah nak set up macam mana. So pintu besar ni pun kita boleh jadi sebagai bahagian tepi lah. Okay, so sekarang kita masuk kat dalam. Okay, yang best lagi satu saya suka sebab dia ada dua switch lampu. Dan kemah ni sebenarnya dia ada integrated LED dekat atas. Lepas tu pintu dia ada double zip. Dia ada dua zip, so mudah kita nak buka. Macam ni kita tak perlu nak buka sampai habis, so kita boleh masuk. Okay, ni keadaan dalam bilik dia tadi ya. Ni keadaan dalam kemah. So saiz dia selesa untuk 2 orang. Kalau untuk 4 ke 4 orang masih lagi selesa lah dalam bilik ni. Tapi tak boleh guna airbag lah. So kalau guna airbag ni memang macam sempit sikit lah, susah nak bergerak. So ni keadaan dia. So ni tingkap yang kat belakang tu. So ni tingkap kat pintu tepi. So ni ada satu dekat pintu depan. Okay, yang ni dia ada partition yang saya cakap ni, dinding tengah-tengah. Dan tapi kita masih lagi boleh access, kita boleh buka. Dia ada satu pintu kat sini, lepas tu dia ada tingkap kat tengah-tengah lah. So kalau kita nak privacy, kita boleh tutup dia punya layer ni. Okay, so kita boleh tutup, so dia lebih privacy lah, so kita tak nampak orang sebelah. Okay, kat sini ada pocket, dua pocket. So untuk macam biasa macam kita orang, satu bilik ni 2 orang. So setiap orang ada satu poket lah. So setiap poket ni dia ada 3 compartment, 3 section. So senang lah nak simpan barang masing-masing, semua letak kat sini. So dia tak bersepah lah. So lagi satu yang saya suka, bawah ni dia ada satu lagi ruangan ventilation. So kita boleh buka, so udara dia akan masuk ikut bawah lah. Benda ni memang sangat best lah. So kita orang malam tadi try tidur, memang terasa lah angin keluar daripada sini. So in case kalau macam terlalu sejuk, kita boleh tutup. Dia ada zip sini, so kita boleh tutup. Okay, dan juga untuk safety lah. Okay, kita boleh tutup. So yang ni pun boleh tutup. Kalau kita tak nak ada angin masuk dari sini, kita boleh tutup. Yang tingkap ni semua pun boleh tutup. Okay, kalau kita nak privacy, kita tak nak orang nampak dari luar ke, kita boleh tutup. Okay, macam saya cakap tadi, kemah ni ada satu feature yang menarik. Dia ada lampu lah. So yang putih ni sebenarnya adalah lampu. Okay, dalam ni adalah satu LED strip light. So boleh tengok ni dalam ni. Okay, ni putih ni adalah lampu. Dan dia punya control panel dia kat sini lah. So kat sini ada switch. Kat bahagian luar tadi pun sama. So dari luar kita nak on lampu pun boleh. Yang ni dia menggunakan, yang ni saya guna power bank lah. Tapi dia ada bagi dia punya battery pack. Tapi battery pack tu dia kena beli battery sendiri, size D yang besar tu, kena 4 biji lah. So nak guna power bank pun boleh. So setiap bilik dia ada dia punya control panel sendiri lah. So kalau bilik sebelah pun dia ada. Jom kita tengok. Okay, pintu ni kalau kita nak buka terus pun boleh. So kita boleh gulung dan ikat kat tepi ni lah. Dia dah ada dia punya tali ni. So kita boleh ni. So dia akan terus menjadi satu bilik yang besar. So dia ada inilah control panel untuk lampu juga. So lampu ni dia ada 4 mode. Okay, ni low, medium, high, glow dan off. So atas ni ada juga hook untuk lampu. Tapi untuk atas, lampu atas pada saya dah tak perlu dah. Cahaya dia pun dah kira agak terang juga. Okay, untuk tilam,
Tilam kita orang guna yang ni size queen. So muat untuk dua orang lah. Macam ni isteri saya dengan anak anak perempuan saya. So macam ni kita orang guna dua tilam single lah. So ni tempat tidur saya dengan anak lelaki saya lah. Okay. So masih lagi ada space kat tepi. So ada masih lagi space untuk kita orang letak bag ke bag baju lah ataupun barang-barang lain. Okay, kat area hujung ni kita orang letak Muji box untuk letak barang-barang lah. So boleh letak kipas, lampu dan area sini juga kita buat charging point lah. Sebabnya kat belakang ni dia ada satu lubang. Lubang ni dia boleh masukkan kabel, kabel power point, plug point. So dia dari luar ni. So kalau campsite yang ada plug point, so kita boleh tarik kabel dan kita masukkan ke dalam. So saya akan letak extension dekat area sini. So untuk nak charge apa-apa, charge handphone ke, charge bateri GoPro ni ke, so saya akan charge kat sini lah. Okay. Okay, tu je lah sedikit workaround ataupun tentu lah ni setup kita orang yang terbaru ni. So yang ni kali ni kita orang menggunakan kemah Coleman 8P Instant Up. Ni model yang Nordstar Dark Room tu. So overall kita orang memang puas hati sebabnya so setup kali ni kita orang tak perlu nak setup satu flysheet lain untuk jadikan sebagai common space. So dia dah siap-siap ada satu ruangan kat sini. So dan yang kita orang suka tent ni dia sangat praktikal lah. So pintu dia ni kita boleh adjust ikut kesesuaian. So kita boleh turunkan untuk privacy kalau kita nak ruangan ventilation yang bagus, nak pengudaraan yang bagus, kita boleh buka lah. Kita boleh letak awning macam ni, kita boleh letak pole. So angin dia akan masuk dan masa sama dia buat satu teduhan lah kat sini. So tak ada ni ada shade, ada tempat yang teduh kat sini. So dia kuranglah panas kat dalam. Okay. Okay, tu je lah saya punya sedikit tent tour ataupun workaround ni setup yang terbaru. Kita orang gunakan kemah ni lah, Coleman 8P stand up ni. So lepas ni kalau kita orang camping, kita orang akan set up lebih kurang macam ni lah kalau kita orang gunakan kemah ni. So yang bestnya pada kita orang sebab kemah ni sangat praktikal. So kalau guna set up ni kita orang tak perlu pasang lagi flysheet lain. So dah ada satu ruangan common space kat sini. Dah ada tempat masak, dah ada tempat makan kat sini. Okay. Walaupun dia taklah besar tapi dah memadai lah, dah cukup lah untuk kita orang. Okay. So kemah ni memang sangat praktikal. So dia punya awning tu memang dia boleh, kita boleh adjust lah. So kalau kita nak satu pengudaraan yang baik, so kita boleh pasang dia punya pole ni. Kita pasang pole ni dan kita naikkan jadi awning. So dalam waktu yang sama dia akan jadi shade lah, dia jadi tempat teduhan. So kalau ada matahari kat atas, so dalam ni dia redup lah. Okay. So kalau kita nak privacy, kita boleh turunkan ke bawah. Okay, macam biasa kalau korang rasa video ni bermanfaat, okay, korang boleh share video ni. Okay, macam dan juga bagi korang yang first time tengok channel ni, boleh subscribe channel Michael Journey. Okay, bagi yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay, so kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum.